Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya masih di Driver Elite Bus. Di video kali ini saya tidak akan membahas Grab dulu ya, karena saya mempunyai aplikasi baru ya, dan saya sudah bergabung dengan Gojek Indonesia. Jadi sebelumnya saya mohon maaf karena tidak bisa upload ya, udah hampir 2 bulan saya tidak upload video. Dan kali ini saya akan membahas atau mau share ya, selama saya menggunakan aplikasi GoPartner yang sekarang saya jalankan ya. Saya juga menjalankan dua aplikasi, yaitu Grab dan juga GoPartner ya. Tapi kali ini saya akan mencoba pengalaman saya tentang aplikasi GoPartner selama sebulan. Karena saya baru bergabung di Gojek Indonesia itu sudah hampir sebulan. Dan di sini saya mau share juga pendapatan saya selama seminggu kemarin ya. Oke, sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Apabila kalian menarik dengan pembahasan Grab, kalian bisa tulis di kolom komentar. Begitu juga apabila kalian ingin membahas tentang GoPartner, kalian bisa juga tulis di kolom komentar. Dan untuk video berikutnya nanti saya akan coba share ini ya, aplikasi Grab maupun GoPartner. Oke, di sini kali ini saya akan langsung buka aplikasi GoPartner saya. Dan di sini saya sudah menggunakan aplikasi GoPartner ini selama sebulan. Dan di sini akun saya masih basic. Kita lihat dulu. Oke, di sini akun saya masih basic ya. Dan untuk pendapatannya nanti kita lihat di sini ya, di pendapatan. Mungkin buat kalian para driver GoPartner atau Gojek, kalian pasti tahu pendapatan di sini. Dan di sini saya baru mendapatkan 3 orderan ya. Kita akan cek di lihat detail ya. Oke, di hari Senin ya. Untuk pendapatan saya, karena hari Senin tidak bisa dilihat, kita lihat untuk pendapatan di hari Selasa saja sampai hari Sabtu karena hari Minggu saya libur. Oke, di pendapatan di hari Selasa itu saya mendapatkan 2 orderan dan mendapatkan pendapatan 148.000 ya. Itu untuk hari Selasa. Untuk hari Rabu ya, tanggal 26 Januari saya mendapatkan 13 orderan dengan pendapatan 210.000. Untuk hari Kamis saya mendapatkan 19 order ya, dan mendapatkan pendapatan 307.000. Dan untuk hari Jumat saya mendapatkan 16 order dengan pendapatan 262.000. Dan di hari Sabtu saya mendapatkan 19 order ya, dan mendapatkan pendapatan 255.000. Jadi itu dia untuk pendapatan saya selama seminggu. Hari Seninnya tidak bisa ditampilkan ya, karena batas itu tidak bisa dirubah ya. Jadi itulah dia pendapatan saya di akun basic GoPartner ya. Dan alhamdulillah sudah mendapatkan penghasilan yang tadi ya. Dan semoga kedepannya bisa bertambah lagi, amin. Oke, karena di hari ini tanggal 31, mungkin besok akan ada perubahan apakah akun saya masih di basic atau ke silver atau ke gold atau ke platinum ya. Jadi untuk selanjutnya nanti saya share lagi ya infonya. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga kalian
Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian ya. Bukannya saya mau menyombongkan ya, tapi di situ merupakan faktanya ya, bahwa akun basic rasa platinum. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Driver Elite Plus.